5 yang saya katakan, 3 diantaranya dipilih oleh CNN. Yang dipilih oleh Kemenpar itu adalah rentang, soto, sate, nasi goreng, dan gado-gado. Yang dipilih oleh CNN itu adalah rendang, nasi goreng, dan sate. Yang belum dipilih oleh CNN itu adalah soto dan soto. Soto tidak dipilih. Jangan disampaikan ke background. Soto dan gado-gado. Soto dia akan menyerang yang rendang. Rendang itu tidak ada penggemarnya. Kamu terakhir makan rendang? Tapi kalau orang makan soto hampir setiap hari dan di mana itu. Jadi kira-kira dikotomi ini terjadi dalam hal pemilihan. Yang satu lebih melihat asalnya, yang satu melihat unit resources yang kita miliki. Rendang itu cultural value-nya sangat tinggi, dia authentic Indonesia. Nah, yang rendang menyerang soto, soto jangan-jangan agak asli Indonesia. Karena kira-kira debat ini, debat seru memang. Nah, di Kemenpar sendiri terbelah dua.